Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Abang Wawan di sini di channel Waone Wawan guys. Channel yang membahas seputar tutorial Nimo TV, aplikasi Nimo TV, OBS Nimo PC Streamer. Kalian langsung saja bisa lihat video-video yang gua sudah banyak buat tentang aplikasi ini guys ya, oke. Jadi guys, di video kali ini gua akan memberitahu kalian fitur terbaru ya, fitur thumbnail ya. Thumbnail ini dia tidak sampai level yang seperti dulu kan, tunggu tinggi dulu baru bisa kita pasang. Sekarang tidak guys, sekarang level rendah pun kita bisa masang thumbnail. Oke. Yang baru bergabung di channel gua, jangan lupa kalian subscribe channel gua, like, komen, dan tekan loncengnya guys, agar kalian bisa mendapatkan informasi-informasi video-video terupdate tentang live streaming aplikasi di Nimo TV, OBS Nimo TV. Oke guys, kita langsung ke videonya. Guys, jadi di sini gua akan akan memberitahu kalian ya, ini adalah fitur baru dari Nimo TV. Sebenarnya sih sudah 2 minggu yang lalu, cuma gua belum sempat buat videonya, guys. Oke. Jadi gua buat videonya sekarang ya. Jadi kalian sudah lihat laptop ya. Jadi ini versi 2.2.2 guys, versi terbaru OBS Nimo TV guys, oke. Jadi di sini gua akan memberitahu kalian cara mengganti thumbnail guys ya, cara mengganti thumbnail agar apa, kalau kita live streaming tuh dia tidak apa ya, dia tuh ada kayak gambar editan kita lah, seperti itulah pokoknya guys, oke. Jadi pertama-tama kalian itu masuk ke Google Chrome atau apa, terus kalian masuk ke Nimo TV, kalian ketik saja Nimo TV guys. Di sini berhubung gua sudah taruh pic di atas, jadi langsung otomatis masuk guys, oke. Jadi setelah itu kalian langsung saja ke pojok kanan ya, kalian bisa lihat kursornya gua masuk ke pojok kanan, terus kalian masuk ke dashboard guys, oke. Masuk ke dashboard ya, masuk ke dashboard, oke. Terus kalian langsung saja ke Stream Manager guys. Kalian klik Stream Manager. Oke, nah di sini kalian tinggal ganti saja di Edit Info Streaming. Jadi di sini thumbnailnya yang dulu adalah apa, level 41 kita baru bisa kita buat thumbnail. Nah, jadi di versi-versi terbaru ini terupdate di Nimo ini, kalian bisa mengganti di level 25 guys. Jadi kalian tidak perlu menunggu terlalu lama untuk level 41 ya. Jadi level 25 kalian sudah bisa buat banner atau thumbnail seperti di YouTube-YouTube ya. Jadi kalian langsung saja lihat, kalian langsung geser ke bawah saja guys. Geser ke bawah. Nah, di sini kalian bisa ganti guys. Nah, ini ya. Sesuaikan thumbnail saluran Anda untuk menampilkan sorotan permainan Anda. Anda memerlukan level 25 streamer untuk membuka kunci. Nah, jadi kalian yang di level 25 itu sih sebentar saja ya kalau menurut gua. Kalau level 25 tuh membutuhkan waktu 3 bulan kalian rutin ya. 3 sampai 4 bulan lah kalian rutin, itu langsung cepat dia naiknya. Yang penting ada ya yang give kalian clover itu sangat berguna sekali, oke. Jadi kita contohin saja. Kita klik ya nih ya. Gua contohin. Jadi diklik ini ya, diklik. Habis kalian klik, kalian pilih saja mau apa ya, mau seperti apa gitu ya kan. Kalau gua di sini gua coba pasang thumbnail sebentar. Contoh ya. Nah, seperti inilah. Mana? Sebentar guys. Nah, ini ya, kita klik ini sebagai contoh saja guys.
Nah, jadi nanti dia seperti ini, cuma gua kagak simpan guys karena gua belum buat thumbnailnya ya. Jadi setelah kalian edit gambarnya, baru kalian langsung saja simpan guys. Nanti dia otomatis langsung tergambar atau tercermin di sini guys tentunya. Oke. Mungkin videonya mungkin sampai di sini saja. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru mencoba streaming di Nimo TV atau di OBS Nimo TV Streamer. Semoga kalian semangat guys dan tahu berita-berita terbaru terupdate di Nimo TV di channelnya gua tentunya. Oke. Sampai berjumpa di next video guys. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa. Bye bye.